Oke. Apakah benar mitos burung Sri Gunting atau awar-awar ini bisa menghasilkan uang? Konon memang mitosnya itu benar. Karena zaman dahulu orang-orang menggunakan burung Sri Gunting itu sebagai penarik uang. Caranya dengan menggunakan burung ini sebagai sate atau makanan, khususnya itu sate memang. Nanti dipercayai makhluk-makhluk gaib akan datang menghampiri, dan kita bisa melakukan perjanjian dengan makhluk gaib atau gendoruo. Kita bisa menukarkannya dengan uang, atau kita meminta tukaran dengan uang. Di balik burung kecantikan, burung yang cantik ini ternyata ada mitos yang luar biasa, ya sobat. Oke, itu konon. Kalau sekarang belum berani saya membuktikan, karena itu berhubungan dengan alam gaib. Saya tidak berani, sobat.